Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat user akun untuk level standar user. Baik, kita langsung saja praktek ya. Klik start, kemudian convert panel. Kemudian di sini user akun. Klik user akun. Nah, di sini kalau ini administrator ya. Kalau yang user akun standar usernya kita buat dulu. Ini standar akun. Sini baru ada administrator dan guest ya, karena ada tiga level, guest, standar user, dan administrator. Ini mempunyai fungsi apa namanya, akses yang berbeda-beda ya. Kalau administrator itu untuk full, bisa menginstall, bisa menggunakan, ya, bisa menulis. Kalau standar user itu nanti tidak bisa untuk install aplikasi. Baik, caranya tinggal klik new nih. User. Nah, di sini kita pilih standar user ya. Yang kita create. Nah, jadi seperti ini. Ya. Oke. Kemudian kalau sudah jadi, coba. Kita log off. Nah, udah jadi ya. Ini standar user ini administrator. Teman-teman nanti bisa setting sendiri passwordnya dari user akun ya. Caranya seperti awal tadi, sampai masuk di apa user akunnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.